Satu unit rumah milik pensiunan ASN ludes terbakar di Dusun Aeklobu, Desa Mela 1, Sumatera Utara. Pelaksana tugas Kasat Pol PP dan Damkar Kota Sibolga, Faisal Lubis, membenarkan terjadinya kebakaran dan langsung menerjunkan 2 unit truk pemadam kebakaran dan 1 mobil suplai. Yang memberitakan adanya gangguan, yaitu bentuk musibah bahaya kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tempat Tengah, tepatnya di Desa Mela. Mendapat laporan tersebut, call center langsung menghubungi daripada pos damkar kita dan 2 unit personil angkutan kita langsung menuju ke TKP, yaitu mobil Mercy dan Isuzu, dan dibantukan 1 unit supply. Setelah di sana sampai personil kita langsung dapat alhamdulillah menjinakkan si jago merah dengan bantuan masyarakat sekitar untuk bersama-sama memadamkan api. Dari kejadian tersebut, 1 unit rumah ambis 100%, sedangkan 1 lagi itu terimbas sekitar 20%. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini pihak berwajib masih mengusut kejadian tersebut. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Eno dan Rahman melaporkan.